Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiding Nilsius Edit Cover Aisyah Lovers, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian tentunya. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Oke, langsung saja informasi yang pertama di sini. Ada informasi luar biasa hangat vitamin siang ini. Di sini dari akun Instagram Bev Doda, dilansir dari akun Instagram Aidit Couple, di sini mengatakan bahwa salah satu kerabat Ayu sudah ditunjuk menjadi saksi nikah Aidit Couple. Baju seragam udah dibagiin sama kerabat dari bulan Desember kemarin. Ternyata yang diwawancari ini adalah salah satu kerabat dari Ayu Ting Ting. Beliau adalah wakil wali kota Depok. Wow, ternyata Ayu Ting Ting sudah menyebar undangan, bahkan memberikan semua kebutuhan yang akan diperlukan saat pernikahan nanti. Dari akun Instagram Mimin1979, alhamdulillah semoga diberi kelancaran dan diberi kesehatan semuanya, amin. Wakil wali kota Depok ini ya, kalau nggak salah, iya, Mila Karmila, semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Sampai hari H, izin minta videonya ya Adit Kawal, terima kasih. Dan dari akun yang seragam yang lainnya, Nino Kus Haryati, nih kerabat Ayu yang wali kota Depok say, semoga lancar Ayu Adit menuju halal dan sehat-sehat selalu Ayu Adit dan semua keluarga kerabat-kerabatnya, amin ya robbal alami. Salah satu kerabat Ayu sudah ditunjuk menjadi saksi nikah Ayu Adit Kapal. Baju seragam sudah ditentukan berwarna abu-abu. Dan di sini dari akun Instagram Yeni Murianti, sudah jelas sekali saksi nikah dari pihak Ayu sudah ada Bapak Padi Supriyatna. Beliau adalah kerabat Ayu. Seragam keluarga dari pihak Ayu warna abu-abu sudah ada, tinggal hari hanya hashtagnya Ayu Ting Ting Adit Jayusman menuju bahagia menuju halal. Wow, alhamdulillah semua saksi sudah ditunjuk oleh Ayu Ting Ting dan keluarga, tinggal menunggu sahnya saja. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk siang hari ini. Jangan lupa ya, like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang, selamat beristirahat, dan selamat beraktivitas kembali untuk sahabat Aiting Lisius dan Aidit Kavel dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.